Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Irfandi Kesanlau, Sekretaris Wilayah Gerakan Pemuda Islam Jakarta Raya. Kolaborasi dan sinergitas untuk sukseskan Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 Aceh Sumatera Utara tahun 2024 dengan semangat bersatu kita juara. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 tahun 2024 di Aceh dan Sumatera Utara akan diselenggarakan pada tanggal 8 sampai dengan 20 September 2024. Gelaran Pekan Olahraga Nasional akan menjadi momen yang bersejarah dan sangat istimewa karena untuk pertama kalinya diadakan di dua provinsi di Indonesia. PON ke-21 Aceh Sumatera Utara 2024 menjadi ajang kompetisi menjaring dan menyaring atlet terbaik Indonesia, sehingga Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 Aceh Sumatera Utara 2024 menjadi puncak pembinaan olahraga di tanah air. Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 Aceh Sumatera Utara tahun 2024 juga strategis karena menjadi momentum pemersatu bangsa di tahun politik. Pasca masyarakat Indonesia mengalami perbedaan politik, tetapi kita dipersatukan untuk mendukung kontingen masing-masing dari berbagai provinsi. Semua pihak diharapkan dapat bersaing dan berperan aktif dan bersama-sama mensukseskan pelaksanaan PON ke-21 Aceh Sumatera Utara tahun 2024. Persatuan disertai kolaborasi, kerjasama dan sinergitas akan membuahkan prestasi. Sukseskan Pekan Olahraga Nasional Aceh Sumatera Utara tahun 2024 dengan semangat bersatu kita juara. Maka sebagai pemuda, saya mengajak seluruh elemen bangsa, kaum muda, seluruh masyarakat Indonesia untuk mendukung, dan mari kita sukseskan Pekan Olahraga Nasional Aceh Sumatera Utara tahun 2024 yang nantinya akan dilaksanakan di Aceh dan juga Sumatera Utara. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dahlia Lubis, fungsionaris pengurus Batko HMI Sumut periode 2024-2026. Salam olahraga. Bukan olahraga nasional, PON 21 Aceh Sumatera Utara 2024 bukan hanya sekedar ajang kompetisi, melainkan juga perayaan keberagaman budaya dan persatuan bangsa. Pekan Olahraga Nasional PON 21 Aceh Sumatera Utara 2024 juga bukan hanya sekedar ajang kompetisi olahraga terbesar di Indonesia. Lebih dari itu, PON 21 Aceh Sumatera Utara menjadi tonggak sejarah baru dalam pengembangan prestasi olahraga nasional dan investasi pembangunan daerah, khususnya Aceh dan Sumatera Utara. Pekan Olahraga Nasional PON 21 Aceh Sumatera Utara akan diselenggarakan pada tanggal 8 sampai 20 September 2024 ini. Diharapkan menjadi
menjadi ajang kompetisi yang meriah dengan partisipasi atlet-atlet terbaik dari seluruh Indonesia untuk berlaga di berbagai cabang olahraga. Selain ajang ujung kemampuan para atlet PON 21, Aceh Sumatera Utara juga menjadi momentum untuk mempromosikan keindahan dan keberagaman budaya Aceh dan Sumatera Utara bagi para pengunjung dari seluruh negeri. Partisipasi aktif masyarakat dalam berkolaborasi dan bersinergi untuk terlaksananya PON 21 Aceh Sumut 2024 diharapkan mampu mengunggah semangat juang dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, sehingga dapat mengingatkan kita bahwa olahraga adalah alat pemersatu yang paling kuat. Mari sukseskan Pekan Olahraga Nasional PON 21 Aceh Sumatera Utara 2024 dengan rasa semangat dan kebanggaan menjadi sebagai lambang persatuan dari ujung barat Indonesia untuk seluruh Nusantara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakin usaha sampai, salam olahraga, horas, horas, horas.